pemirsa Kabar Ebie. Saat ini kita ada di SD Negeri 3 Klaten ya. Ini ada agenda ujian praktek seni tari. Hari ini hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018. Pada Ibu Haryuti SPM SPD. Bu Haryuti, ini guru di sini, Bu ya? Iya. Ini berapa pesertanya, Bu? Siswa? Ada 68 siswa. 68 siswa. Selain ada seni tari apa ini? Tari payung. Ya, ini seni tari tradisional ada. Tari tradisional yang jelas ini. Sama seni tari daerah. Selain praktek ujian tari, apalagi praktek lainnya? Ada praktek memasak, ada praktek IPA itu mencangkok dan rangkaian listrik. Ada juga praktek agama, untuk yang agama Islam itu nanti sholat, sholat-sholat pendek. Dan untuk yang agama Nasrani menyesuaikan. Ini berapa hari, Bu, ujian prakteknya? Bu? Ujian prakteknya sekitar 10 hari. Mulai sejak kapan? Mulai tanggal 14 bulan Maret kemarin. Sambung ini terakhir. Hari ini terakhir ini? Ya. Usus tari atau usus apa? Usus tari. Katanya juga ada merias katanya. Oh ya, itu sudah rangkaian. Rangkaian juga ya? Terus bikin payung itu juga ya? Bikin payung ya? Kemarin juga ada praktek melukis payung. Kemarin? Ya, hari Jumat? Hari Jumat. Ya. Berarti tanggal 30 Maret kemarin ya? Ya. Ini apakah program khusus, Bu? Setiap kelas 6 ini mau lulus ujian praktek seperti ini? Ya, sudah berjalan bertahun-tahun seperti ini. Dengan anak tetap lulus semua tuh? Tetap lulus semua tuh? Diharapkan lulus semua. Karena akademik lulus, masuk sini nggak lulus? Ya, alhamdulillah. Lulus semua, ya. Ibu mengajar, Bu Haryuti mengajar di sini sejak kapan, Bu? Saya mengajar di sini sejak tahun 2008. Terangkat? Mutasinan dari SD Muhammadiyah Tonggalan. Itu sejak tahun 1990. Kemudian dipindah ke sini, mutasi ke sini tahun 2008. Ibu ngajar pelajaran apa? Saya ajar kelas 1. Kelas 1? Ya. Hari itu SB itu apa? SBM itu apa? SBM itu singkatan nama Sabta Budi Murni Ningsih. Sabta Budi Murni Ningsih? Ya.
Ibu mengajar sini, Pak. Gimana kesannya, Bu? Ini kan pasti sekolah unggulan, Bu. Iya. Gimana, Bu, tanggapannya, Bu? Ya, karena kita sekolah unggulan, otomatis untuk kedisiplinan dan semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, dijalankan anak-anak dan semua bapak-ibu di sini dengan senang hati. Jumlah siswa berapa total? Kelas 1 sampai kelas 6? Kelas 1 sampai kelas 6 jumlahnya sekitar 445. Ini sekarang kepala sekolah siapa namanya? Kepala sekolahnya? Ibu Suparni, SPDMM. Ini pas aneh ya, ada dinas luar ini ya? Ya, ini ada dinas luar. Oke, ya. Siap. Terima kasih Bu Arito ya. Tetap semangat Bu ya. Ya, semangat. Sip, sip. Tanya lagi satu lagi, ini jurinya Ibu Sofi Putri Ningtyas SPD. SPD. Bu, selain lomba praktek ini, praktek apa? Seni tari. Seni tari apa ada yang lain, Bu? Ada praktek melukis di payung, praktek senam, terus praktek memasak dan praktek IPA, lengkap bahasa Jawa. Ini yang itu. Tari untuk putri atau juga putra? Putra putri. Putra putri. Iya. Putra kok nggak kelihatan ya? Tadi sudah ada. Sudah, tadi pagi ya. Sekarang putri ya. Iya. Jumlah total berapa tadi? Jumlah total peserta yang putra? 88. Yang putra berapa? Putri berapa? Putra berapa kelompok ya? Ini yang praktek 80? Iya, 88 putra putri. Oh, putra putri. Oh, nanti sekitar sampai jam berapa ini nanti acara? Sekitar jam 10. Dua lagi. Tadi ya. Dimulai jam berapa tadi? Jam 8. Informasi tadi ada apa? Merias apa? Di aula, Pak. Merias, ya ini merias tarinya. Oh, merias tarinya. Nanti juga dinilai? Enggak, ya, ini dinilai. Ujian tarinya. Oh, kalau yang merias, enggak? Enggak ya? Oke, okay. Siap. Terima kasih, Bu. Ini Pak orang tua dengan santri. Siapa nama kamu? Namamu siapa? Dinda. Dinda, nama lengkapnya? Sadisti. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Nama apa? 6A. Sudah pentas tadi? Belum. Belum. Kamu nanti mau tari apa? Tari bondan. Tari bondan. Itu berapa menit itu waktunya? 9 menit. Kamu latihan sendiri atau dilatih Bu Guru? Dilatih. Gimana kesan kamu, Bu Ena? Deg-degan enggak ini? Deg-degan. Oke, siap. Terima kasih. Kali ini nama siapa namanya? Namanya? Paijem. Siapa namanya? Aulia. Terus ini? Keisha. Keisha. Ini Keisha. Oh, oke, tetap semangat ya. Sip. Bilain Paijem. Oke, dari TKP, kabar ini melaporkan. Dari lokasi SD Negeri 3 Klaten ya. Di gelaran ujian praktek seni tari, programnya melestarikan budaya.